Halo semuanya, selamat datang di Skuya Auto. Mitsubishi saat ini memang sangat mengandalkan Mitsubishi Expander dan Mitsubishi Pajero Sport sebagai tulang punggung dan citra di Indonesia. Namun, di kebanyakan negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara di Eropa, Mitsubishi adalah merek yang nyaris terlupakan. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, Mitsubishi sudah siap untuk merombak total model-model penting untuk menopang penjualan global. Langkah perombakan itu termasuk memperkenalkan mobil listrik baru. Tapi, bukan sembarang mobil listrik, melainkan mobil listrik berperforma tinggi. Nama mobil listrik performa tinggi dari Mitsubishi ini pun sudah ditetapkan, yaitu Evolution. Nama Evolution, yang identik dengan mobil performa tinggi Mitsubishi, akan lahir kembali sebagai mobil listrik dan berwujud crossover. Sayangnya bukan sedan. Padahal, Tesla Model S dan Porsche Taycan sukses terjual sebagai sedan listrik kencang. Kembali ke Mitsubishi Evolution. Laman asal Jepang bernama Spider 7 menyampaikan bahwa Mitsubishi Evolution versi produksi akan muncul pada tahun 2021. Konsep mobil ini sudah pernah dipamerkan berupa Mitsubishi Evolution Concept yang pernah meeting di Gias beberapa tahun yang lalu. Beberapa detail yang disederhanakan, misalnya pintu sidecar, di mobil konsep akan dihilangkan, diganti pintu biasa. Atap Mitsubishi Evolution baru akan didesain lebih landai. Demikian juga kaca depan dan belakang supaya mirip SUV coupe. Interior Mitsubishi Evolution akan dilengkapi dengan layar super lebar dan minim tombol fisik. Seperti konsepnya, Mitsubishi Evolution Crossover akan memakai tenaga listrik sebagai sumber penggerak. Awalnya, Mitsubishi Evolution menggunakan satu motor listrik di roda depan dan dua motor listrik di roda belakang. Namun, ada desas-desus bahwa tata letak ini akan dibalik jadi dua motor listrik di depan dan satu motor listrik di belakang. Selain itu, Mitsubishi akan memasangkan sistem Super All Wheel Control alias SAWC supaya mobil ini bisa melaju dengan baik di berbagai macam permukaan jalan. Apa opini mu mengenai mobil ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Dan segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.